Sehingga dalam waktu hitungan seperti moto kita di Laskar Juang RDP itu satu detik satu nyawa. Nah, jadi baik di kebencanaan, baik di pendampingan pasien. Ya. Nah, ini terkait dengan pelatihan untuk tanggap bencana dan kemudian menangani pasien dalam keadaan emergensi. Selama ini kan kita tahunya itu hanya Basarnas, kemudian dari BNPB, kemudian dari relawan. Ada rencana nggak sih dok dari Laskar Juang RDP ini untuk melatih masyarakat secara umum? Artinya begini, kan kadang kalau misalnya datang bencana, masyarakat itu nggak tahu apa-apa, akhirnya mereka hanya bisa menunggu bantuan datang dari instansi terkait atau dari para relawan. Nah, bagaimana, apakah kedepannya Laskar Juang RDP kemungkinan mungkin melakukan program edukasi ke masyarakat yang mereka minimal bisa menyelamatkan keluarganya sendiri? Baik. Jadi mereka mendapat materi ini bukan hanya untuk diajak nih, tetapi diharapkan mereka adalah pelopor bagaimana bisa memberikan edukasi ke masyarakat. Ya, terutama misalnya ke keluarga sendiri misalnya. Tetapi mereka diharapkan bisa menjadi pelopor, materi, saya dapat materi ini, saya bisa terapkan ke masyarakat. Misalnya kebencanaan. Nah, katakanlah mereka bisa bergerak cepat. Artinya, karena mereka sudah punya skill, misal mereka bisa koordinasi selain dengan tim Laskar Juang RDP, bisa koordinasi dengan masyarakat. Nah, itu yang kita harapkan, peran masyarakat selain katakanlah instansi resmi, peran masyarakat, sehingga dalam waktu hitungan seperti moto kita di Laskar Juang RDP itu satu detik satu nyawa. Nah, jadi baik di kebencanaan, baik di pendampingan pasien. Nah, itu yang kita harapkan. Makanya mereka digembleng mental mereka, bahwa bukan hanya saya udah tahu pendampingan pasien, udah tahu saya pekerjaan tapi mereka harus, jadi istilahnya itu trainer of trainer, jadi mereka bisa menjadi memberikan pengetahuan ke masyarakat. Kira-kira seperti itu. Artinya harus ada kesinambungan. Betul. Pulang dari sini pelatihan 3 hari, mereka bisa menularkan itu minimal kepada keluarga sendiri. Betul. Nah, ABC, Airway, Breathing, Circulation. Sebetulnya kalau kita di kedokteran itu sampai F. Ya, ini singkatan. Tapi kalau kita yang umum, cukup ini. Ingat aja, langsung kecap ABC. Sirup ABC, kira-kira gitu ya. ABC itu apa? Yang ditanyakan Mas tadi. Airway, Breathing, Circulation. Ya, apa itu? Next. Ya, Airway itu jalur napas. Jalur napas, apakah pasien mengalami gangguan dengan jalur napasnya atau tidak? Misalnya napasnya terengah-engah. Ya, jika ada gangguan maka harus segera dibebaskan. Jadi jalur napas dari mulai lubang hidung sampai ke paru-paru. Sekarang B, breathing. Pernapasan, ya, itu jalurnya. Kalau B-nya breathing, pernapasan. Periksa pernapasannya apakah mengalami gangguan atau tidak. Yang ketiga, durasi atau circulation, ya. Jika seseorang mengalami luka perdarahan yang parah, harus segera dihentikan agar tidak mengganggu sirkulasi darah di tubuh.